sistem soal sistem pertidaksamaan linier kali ini diketahui ada tiga buah pertidaksamaan linier. Buat tiga buah pertidaksamaan linier seperti ini. Kemudian yang ditanyakan, berapakah nilai maksimum dari fx y dari 2x plus 3y? Kita bahas ini. Penyelesaiannya yaitu langkah yang pertama, kita bisa melakukan ketika x sama dengan 0, kita mencari titik potong pada persamaan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 24. Langkah yang pertama, kita akan mencari titik potong. Kita akan mencari titik potong. Dengan persamaan yang pertama, yaitu 3x plus 2y sama dengan 24 pada x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, kita bisa dapatkan 3x ditambah 2y sama dengan 24. Maka 3 dikalikan 0 ditambah 2y sama dengan 24. Maka kita bisa peroleh 2y sama dengan 24, sehingga y sama dengan 12. Titik potong yang pertama yaitu 0,12. Dengan langkah yang pertama, kita lakukan perhitungan untuk y sama dengan 0. Maka bisa kita masukkan 3x plus 2y sama dengan 24. Maka 3x plus 2 dikalikan 0 sama dengan 24. Maka 3x sama dengan 24, maka x sama dengan 8. Maka titik potong yang kedua untuk y sama dengan 0 yang berpotongan dengan garis 3x plus 2y adalah 8,0. Dengan langkah yang sama, maka kita bisa mencari titik potong dengan persamaan yang kedua, yaitu min x plus 2y sama dengan 8 untuk x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Maka untuk x sama dengan 0, itu kita bisa peroleh min x plus 2y sama dengan 8. Maka min 0 ditambah 2y sama dengan 8. Maka kita peroleh y sama dengan 4. Maka titik potong yang pertama yaitu 0,4. Kemudian titik potong yang kedua yang berpotongan dengan min x plus 2y sama dengan 8. Ketika y sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan x plus 2y sama dengan 8, maka min x plus 0 sama dengan 8, maka x sama dengan min 8. Sehingga kita dapatkan titik potong min 8,0. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu mencari titik potong antara persamaan pertidaksamaan yang pertama dengan pertidaksamaan yang kedua, yaitu kita bisa melakukan eliminasi untuk mencari titik potong. Kita bisa melakukan eliminasi persamaan, berarti kita bisa mengeliminasikan variabel y, maka kita dapatkan 3x plus 2y sama dengan 24, kemudian min x plus 2y sama dengan 8. Kita mau mengeliminasi y, maka kita kurangkan, sehingga kita beroleh 4x sama dengan 16, maka x sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu min x plus 2y sama dengan 8, maka min 4 plus 2y sama dengan 8, maka 2y sama dengan 12, maka y sama dengan 6. Maka kita peroleh titik potong antara persamaan garis 3x plus 2y sama dengan 24 dan min x plus 2y sama dengan 8 adalah 4,6. Untuk melakukan penyelesaian, kita bisa menggambarkan titik-titik potong. Kita mempunyai banyak titik potong, yaitu 0,12, 8,0. Kemudian ada 0,4, kemudian ada min 8,0, kemudian ada 4,6,
itu menjadi sebuah grafik, maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Ini di min 8,0, kemudian di sini 8,0, di sini ada 0,4, kemudian 0,12, dan di sini 4,6. Berdasarkan grafik, maka kita bisa dapat peroleh ada 4 kemungkinan daerah hasil, yaitu daerah yang pertama, ini daerah yang pertama, kemudian ini ada daerah yang kedua, kemudian ini daerah yang ketiga, dan ini merupakan daerah yang keempat. Maka dengan demikian, kita bisa mencobakan titik uji di 0,0, maka kita bisa peroleh, kita bisa tinjau nanti yang mungkin menjadi daerah hasil, itu daerah yang pertama, maka kita ujikan titik-titik sudut pada daerah hasil. Maka kita bisa peroleh di sini titik sudutnya min 8,0, kemudian ada 0,4, kemudian ada 4,6, dan 8,0. Di sini ada 8,0. Maka kita bisa ujikan yang pertama, itu untuk titik 0,4, kita ujikan ke titik 2, ke persamaan 2x plus 3y, maka kita peroleh 2 kali 0 ditambah 3 kali 4, maka kita peroleh 12. Kemudian untuk titik 8,0, maka kita bisa ujikan 2x plus 3y, maka kita peroleh 2 dikalikan 8 ditambah 3 kali 0, sama dengan 16. Kemudian untuk titik 4,6, kita bisa ujikan 2x plus 3y itu sama dengan 2 kalikan 4 ditambah 3 kali 6, maka kita peroleh hasilnya 24. Maka dengan demikian, dari ketiga nilai ini, 12, 16, dan 24, nilai maksimumnya ada 24. Sehingga jawabannya adalah 24. Sudah bukan?